Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera untuk semuanya. Ini kami dari Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang melakukan audiensi dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 di Gedung Pane Ngalian ya. Yuk kita ikuti teman-teman bersama pihak LP Gedung Pane. Menarik nih, persiapan apa yang harus dilakukan untuk melakukan kegiatan bina rohani. Monggo-monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih banyak sudah mau dibantu untuk melaksanakan, untuk membantu membina teman-teman warga binaan di lapas ini dari Kota Semarang. Kita mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila penyambutan kami ini dalam koordinasi ini kurang berkenan, kita mohon maaf. Jadi gini Pak, untuk yang bisa diisi untuk sementara waktu ini yang sudah berjalan dan yang belum berjalan itu, pertama kita tuh biasanya mengadakan sholat duhur berjamaah dan sholat asar berjamaah. Oh, sholat duhur sama asar. Kita itu biasanya mendatangkan imam dari luar. Tinggal timingnya ya. Mendatangkan imam dari luar. Ada juga kan ada juga beberapa warga binaan kan yang kebetulan paham agama karena mungkin apa namanya khilaf. Akhirnya di dalam harus menjalani masa pidana itu. Di dalam pun kita berdayakan untuk tetap jadi imam, untuk kata tetap kita manusiakan, kita sholat secara humanis. Terus apa namanya, ya akhirnya mereka mau berkembang. Tapi kan kita juga dalam lingkup pembinaan, karena kita juga melapas itu adalah membina aja. Membina teman-teman pembinaan itu baik secara rohani, secara spiritual, kemandirian, itu kan kewajiban kita dan tugas kita melaksanakan itu semua. Di lain sisi mereka menjalankan masa pidana juga. Yang ini kita kedepannya adalah mengisi kayak contoh nanti sholat duhur berjamaah, nanti setelah sholat duhur itu ada kaji. Menarik ya. Ada penceramah, karena mohon maaf selama ini kita sudah berjalan, tapi karena renovasi kemarin masih cepat berhenti. Ya, mau isi kita seminggu bisa datang 2 kali, kita bisa datang 3 kali ya. Nanti kita ada jadwal. Yang pertama sholat duhur atau sholat asar. Terus bisa lanjut ya dari duhur ke asar lanjut ya. Sholat duhur. Kan sholat duhurnya kan sekarang jam 12:30 Isi kajiannya sampai jam 1. Ini waktu berapa jam? Ya kemungkinan sampai jam 1. Satunya. Lumayan lama sih. Kemudian yang bisa-bisa sudah matok yang datang ke sini yang dari LDK Mamenjak Kota ini dibatasi nggak? Misalnya ada 4 orang. Oh, kalau masih 4, 3, 2 itu masih nggak masalah. Pagi dari mungkin jam 9 pagi gitu sampai jam 10:30 kita adakan kayak ya ceramah. Nanti habis itu pengennya, mas kita bisa datang ke LP ini seminggu 2 kali, contoh seminggu 3 kali itu disampaikan saja ke kita, nanti kita aturkan jadwal setiap hari ini bisa nggak Pak? Oh kalau hari ini nggak bisa mas, kita bisa di hari ini ya, silahkan disampaikan saja Pak. Nanti ya, kita bantu. Adminnya salah tertulis dan juga ketua. Dan saya Pak Peram untuk mengisi program-program pembinaan kegiatan di lapas. Jadi gambarannya tuh seperti kayak gini mas, gambarnya itu seperti kayak kita kan di dalam itu, mereka itu ketika sholat subuh, maghrib dan isya itu wajib di kamar. Karena itu jam-jam rawan gitu. Sama petang, penerangan kita juga kekurangan. Akhirnya yang boleh dikeluarkan untuk mengikuti pembinaan, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain itu ketika pagi dan siang hari. Sore hari itu mereka sudah mulai jadi, masuk. Katakanlah kamar, luhur, asar. Tapi tapi yang menarik ya, Jumat itu bagus ya sebetulnya ya, Jumat pagi. Ini ada Jumat nanti nih? Ada Jumatan. Ketika Jumat sama asar itu nanti di, kita buatkan sholat jamaah Pak Esan. Sholat duhur, terus nanti setelah sholat duhur dilanjutkan dengan kajian. Kan sekarang kan sholat duhur mungkin jam 12 sih. Dan nanti bisa diisi kajian mau tentang apa, monggo. Tergantung yang isi penceramahnya siapa.
silakan diisi sholat duhur nanti kemungkinan sembuh. Oh, tadi sudah ada yang terakhir ya. Diatur, jadi disampaikan ke kita aja yang beberapa kali yang meminit kita secara tertulis baru diajukan sama Mas Pram. Iya, betul. Secara tertulis dulu ke kita, terus permohonannya gimana? Dengan permohonan nanti minta tolong diberi kesempatan, minta permohonan untuk mendampingi teman-teman warga binaan isi program pembinaan kerohanian Islam dari mana? Dari dakwah Muhammadiyah, dan paling banyak dari kita maksimal 5 orang. Paling banyak. Oh, sekali yeah. Masuk. Nah, sekali masuk 5 orang. 5 atau 4 ya, Mas ya? Yeah, 5 atau 4. Nanti syaratan yang kadang-kali tidak jauh berbeda dengan hari ini lah. Tidak boleh bawa ini. Yeah. Kalau makanan boleh ya? Makanan nanti bisa kita bantu, Pak, tapi nanti dicek. Boleh, boleh. Makanan boleh. Nanti rencananya itu kayak yang penting kita nggak bawa rokok loh, Mas. Iya, rokok jangan marah-marahin. Nah, setiap hari Jumat itu nanti ketika jam 9 pagi itu sudah mulai kegiatan nanti di masjid, itu boleh diisi, Pak, kayak contoh praktek sholat, praktek ngaji bagi yang belum bisa ngaji ikro atau bagaimana sebelum Quran. Jumat ya. Iya, dari jam 9 sampai jam 11.30, karena 11.30 ke atas kita udah persiapan sholat Jumat. Monggo kerso, itu nanti kita bantu. Jadi kayak dulu tuh ada dari apa namanya wisata hati itu setiap hari Jumat, tapi sebulan sekali, Pak, dari wisata hati itu ngisi, jadi kayak dia raudhah jasmani seperti itu. Nah, nanti monggo dari pemateri dari kapasitas berapa orang untuk masjid itu? Masjidnya banyak, Pak, kapasitasnya, Pak. Oh, masjidnya besar loh. Besar yang jamaah Islam itu nanti masuk bisa kita survei sendiri. Kalau Jumatan bisa jadi satu. Jumatan bisa jadi satu. Wah, dia gede toh, Mas. Jumatan bisa jadi satu. Nanti kalau Bapak berkenan juga mau jadi imam Jumatan atau khotib Jumat bisa diserahkan ke kita. Dan nanti kita nyun sewu sama matur ya. Kita atur jadwal. Mendahului Mas Ujo, nanti kita matur masalah imam khotib kita carikan yang bobot. Nah, bobot dalam arti kata bisa diterima. Nah, ini ngomong aja kira gampang. Nah, kedepannya itu kan nanti untuk program-program pembinaan kerohanian. Ini kan kita juga lagi renovasi, Pak. Renovasi gereja. Gereja itu direnovasi nanti dibangunkan sama vihara dan pura sekali. Agar umat-umat beragama yang lain itu bisa melaksanakan ibadah mereka masing-masing. Nah, kedepannya ini yang mau dijalankan ini yang Islam dulu. Untuk setiap program kerohanian, program pembinaan itu dilaksanakan di masjid. Mayoritas Islam ya? Iya, mayoritas Islam. Berapa? 10% 1.700. 1.700? Isinya 1.700, tapi tidak semuanya Islam. Iya. Tapi kan nanti ekspektasi kita itu nggak semua warga binaan ikut kegiatan. Karena nanti semua warga binaan itu punya tugas dan kewajiban masing-masing. Betul. Jadi kayak yang kita perbantukan di ruangan-ruangan petugas kayak bersih-bersih, bantu-bantu rapi-rapi itu nanti kemungkinan nggak ikut kegiatan. Mereka tetap ke ruangan petugas. Karena petugas kan juga banyak kerjanya. Tapi selama itu nggak dipenuhi. Iya, lepasnya kita lepas. Nuhun sewu, tadi ada yang menarik. Nanti kita evaluasi, kita kasih bersama untuk program-program berikutnya ya, yang sesuai nanti dengan warga binaan. Setelah ini, Pak, setelah surat permohonan ada, daftar nama atau jadwalnya sudah tertera ke kita, nanti apa aja yang mau diisi diserahkan ke kita, nanti saya serahkan ke pembinaan kami. Ya. Nah, nanti kan sudah mulai berjalan, kan pasti kita evaluasi, Kak. Iya, evaluasi. Evaluasinya apa, koordinasinya apa yang kita butuhkan, apa yang Bapak butuhkan, apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu Bapak beli. Jadi kan intinya kita sudah masuk. Oke. Di sini dia sakit.